tinggi dan prize dari Ibu Vivi Deliana Fabrianti. Selamat untuk yang sudah mendapatkan dan prize yang dipersembahkan oleh Ibu Vivi Deliana Fabrianti. Iya, sekali lagi. Iya. Lihat baik-baik, yang memiliki nomor 533, bertuliskan warna merah. Tulisan warna merah 533. Tulisan warna merah 533. Ada? Ah, cukup baik. Tulisan warna merah 533. Ada? Sekali lagi, yang memiliki nomor karcis 533 yang bertulis dengan tinta merah. Ada? Ah, hanta beriman nih. Iyo rohinawe 533. Pas. Iya. Nah, jangan lupa. Hah? Baik, kita nantikan bukti deh di papan skor 2-0 untuk Bumulana besar di tim Putri Rumput. Sementara 0 untuk tim Putri pada Mampukah tim Putri pada di game ketiga kali ini akan mempersembut ketertinggalnya di game ketiga. Kita nantikan mah ya, melakukan serangan pertama sedalam caca. Biarkan dengan baik kali ini Mahradi yang kemudian tujuh berbahaya. Satu spek keras tadi, masih dapat di defense kali ini. Mencoba, koyo, gagal. Tidak mampu dikembalikan dengan sempurna tadi. Kembali berikan angka pertama di game ketiga, 1-0. Kita nantikan percobaan kedua, Caca. Ayo, pindah. Ayo, Raja. Sempurna, di belau jodoh tujuh. Angka tinggi kali ini, berbahaya Lisa. Semua spike yang begitu keras tadi tidak mampu dikembalikan dengan sempurna banknya cacat. Satu melawan satu. Berbahaya kali ini Citra. Sempurna kali ini Citra. Tidak mampu dibuka dari tadi nampaknya Lisa dan kembali menambah angka saat terpindah 2-1. Masih kita nantikan pandai show. Diseberangkan dengan sempurna biar jadi on target kali ini berbahaya Lisa. Masih kita nantikan. Ada Mia di sana maksud kami marah. Posisi saja ke belakang. Berbahaya. Masih ada Mia. Lagi-lagi. Sempurna. Cukup lama kali ini berbahaya Citra. Lagi-lagi blessing. Kita juga cukup maksud kami kita ke belakang. Masih ada Mia. Lisa masih boleh mencoba dikejar, gagal kali ini Citra. 2-1. Dan tentunya tidak hanya door prize yang didapat untuk malam hari ini, kami berdua juga yang bertugas menjadi komentator dapat baju couple seragam. Ini cukup mahal loh, persembahan dari Ibu Junari Sarjana Pendidikan yang terus mengawal perjalanan karir seorang suami yang menjadi pabing katimas keluaran Rontok. Wow, Ibu Junari, biasa. Terima kasih banyak sayang, bajunya banyak yang suka. Sempurna kali ini Citra, posisi caca masih ada Ita, pemandi berok. Oh, lagi-lagi Lisa tadi berbahaya. Sodoran bola saja tadi nampaknya mencoba angkat tinggi kali ini Lisa. Masih. Kita yang cukup kali ini di Vero. Berbahaya Lisa. Di bola saja tadi masih kita nantikan lagi-lagi. Tidak membuka spike. Dan nampaknya sedikit terjadi miss kali ini antara Ita dengan Maharani tadi. Keberuntungan untuk tim Putri Patah. 3-3. Masih pada show, disebarkan dengan sempurna. Marah menjadi target kali ini berbahaya. Nampaknya sedikit lebar kali ini maksudnya Lisa. Dan angka terus bertambah di rating Putri Patah. 4-3.
wanita yang menjadi 7 berbahaya Lisa. Itu yang cukup kali ini Caca, kali ini Citra. Oh, lapaknya Citra tadi. Dan kembali wanita naga seperti kita saudara. 4 melawan 4, Lisa Sao. Masih kita nantikan cukup seru di cukup ketiga ini Maradi. Satu saksilan tadi tidak mampu dibaca tim putri pandai tadi. Dan kembali memberikan angka 5 melawan 4. Cinta Diva justru membaikkan ini Lisa. Tidak mampu KSB mencoba menurun ke belakang. Masa tadi Bero angka tinggi berbahaya. Sempurna kali ini sekarang. Sebuah penempatan bola begitu akurat tadi meski bola bergulir dari bibirnya, namun memberikan angka yang begitu sempurna. 5 melawan 5. Citra Sol. Sempurna. Masih dapat diantisipasi kali ini Lisa. Caca. Sebuah posisi bola begitu akurat tadi. Lagi-lagi tidak mampu bisa tim putri untuk tadi 6 melawan 5. Masih kita nantikan percobaan kedua Citra. Sempurna. Dari belakang posisi saja tadi nampaknya Marani mencoba angka tinggi. Sebuah berarti begitu sempurna tadi. Lagi-lagi kembali menambah angka untuk tim putri Panda. 7-5 dan ketiga maksud kami 2 ke di game ketiga kali ini. Wasit Citra Sof. Masih ada Lisa. Gagal kali ini Marami. Nampaknya sedikit merugi kali ini dan kedua tim diminta technical foul. Door prize. Diperhatikan baik-baik nomor karcis Anda. Wah. Di kontak kota. Hijau 9 3 5. Tulisan tinta warna hijau 9 3 5. Ada dari belakang mungkin deh ya. Royalty. Wow. Merupakan door prize persembahan dari Ibu Vivi Deliana Fabrianti selaku manajer tim putri Kelurahan Rentu Kota Bima. Perbau 3 angka di game ketiga kali ini Bung Jede di putri Rentu. Masih percobaan ketiga Citra diterima baik dari libero angka tinggi Lisa berbahaya Marani tidak berkelas baik. Sebuah perempatan bola begitu akurat kali ini Marani kembali menambah angka seperti saudara. Dan pengantar tidak hanya kemudian nomor tiket, kami juga memilih penonton terbaik yang sering hadir di lapangan Balubu Jangkauan Rontu yang terus melakukan live untuk penyelenggaraan kejuaraan Rontu Cup ketiga di tahun 2023. Live lewat Facebook, akun Facebook Ibu Ros, istri dari Bapak RT 08 Kelurahan Rontu Kota Bima. Ibu Ros, ini adalah persembahan dari Ibu Yuliana Sarjana Sosial, Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Bima. Dipersilakan. Kok tadi sempat salah nomor ya? Tulisannya beda. Akhirnya jadi penonton teladan, penonton terbaik. Masih baik Bu. Main itu. Oh, iya, masih luar biasa. Mau dikasih teman-teman. Mohon bantuan. Marani masih dapat dibaca kali.
Sudah berapa kasta kali ini Pandai, kembali kita nantikan lagi-lagi di sana Berbahaya. Didorong saja Pandai, masih dapat pacaran mencoba dikejar kali ini Lisa, angkat tinggi. Masih dapat dikejar dengan sempurna, Berbahaya. Luar biasa, kali ini, dia. Kita yang cukup baik kali ini masih ada Citra, mencoba ngeete kali ini. Angkat tinggi lagi-lagi Marani. Event lagi-lagi begitu sempurna kali ini, caca. Begitu lama kali ini bola mengundar, masih ada Citra, sempurna caca. Kita yang cukup baik kali ini nih, masih jajan apa? Kembali mencoba angkat tinggi, berbahaya. Sempurna sekarang. Tidak mampu dibaca kali nampaknya di sana kembali berikan angka pertama 10-7 kali ini terbaru 3 ke 3 ke 3 kali ini runtuh nampaknya terlalu memanjang kali ini 1-0 saya coba diarahkan tim putri pandai tadi keberuntungan untuk tim putri runtuh 8 melawan 10 kami mau izin. Iya, kami mohon izin kali ini Bapak Kepala Desa Pandai untuk mengambil satu nomor. Ini door prize dari Ibu Haja Eli Alwaini selaku calon anggota DPRD. Maksud kami calon anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya. Satu nomor yang telah diundi oleh Bapak Kepala Desa Pandai. Nomor 718 tinta warna pink 718 sebuah door prize kotak besar merupakan door prize persembahan dari Ibu Haja Eli Alwaini Haji Muhammad Lutfi Sarjana Ekonomi merupakan calon anggota DPR RI dari Partai Golkar. Iya, 718 718 warna pink tulisan. Iya, ini berat sekali Bu Umi Panjang. Tulisan warna pink kan? Yang itu tulisannya warna apa? Bukan tulisan warna pink, kertas warna putih. Itu yang mana itu? Oh beda. Dari mana Pak? Dari Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Umi. Door prize-nya berangkat ke mana Wawo, Umi? Semakin menyebar ini Umi, luar biasa Umi. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi, UJD akan terus ditorekan tim putri untuk kali ini 10 melawan 12. Bapak dari Wawo tadi mana? Ya, menerima hadiah tadi. Ya, mau kesini dulu sebentar, Pak. Ya, mau klarifikasi dulu sebentar. Begitu merugikan yang mencoba angkat posisi saja nampak masih ada caca kembali tidak mampu kaspai disorot dan nampaknya berhasil kali ini bisa dan angka seterpindah sekarang 11-14. Ya. Luar biasa, selamat untuk keluarga besar kami dari Kecamatan Wawo yang mendapatkan door prize dari Ibu Haja Elia Haji Muhammad Lutfi Sarjana Ekonomi. Luar biasa. Selamat. Kewali Maharat angkat tinggi bisa. Posisi dan nampaknya masih dapat antisipasi kali ini Citra disorong saja ke belakang masih ada Ita angkat tinggi Lisa mau
nampaknya sedikit kebobol kali ini satu spek silat yang coba diarahkan bisa tadi. Dan kembali melawan angka untuk tim Putri Pantai Setara 16-11. Assalamualaikum. Kembali bermain kita hari ini berhasil. Lewat tangan satu baik Citra. Angka lagi dari 17-11. Hijau Padia. Masih bermain dari Muhaja Edia Haji Muhammad Lutfi. Satu nomor diundi kembali. Oke, aman. Masih dalam peran dari Ibu Harta Elia Haji Muhammad Tuti Sarjana Ekonomi selaku calon anggota warna P. Ada? Dua, empat, sembilan. Kita warna P. Kedua kali. Ketiga kalinya. Dua, empat, sembilan. Kita warna pink ya, tulisan warna pink. Nah, dan ucapan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua FPKP Kota Bima Daedita. Selamat malam hadir di arena pertandingan di Grand Final di Hujan. Ibu Dia Prabita Sari, Daedita, selamat datang. Iya, Ibu Umi Eli, satu door prize mendarat ke wilayah Kelurahan Nunggal lagi Umi. Luar biasa kerinding nampaknya Umi. Sekarang mendarat ke Kelurahan Nunggal Umi. Bejat cair porong Umi. Bejat cair porong. Ya, gitu. Luar biasa sekali lagi selamat datang kepada Ketua FPKP Kota Bima, Ibu Diah Prasita Sari atau Daedita, yang merupakan adik dari Ibu Haja Indah Damayanti, Bupati Bima. Selamat datang tentunya di kawasan lapangan Balumbu Jaya, Kelurahan Rontu, Kota Bima. Masih tertinggal di langkah kali ini. Seorang wanita di Lisa mencoba Citra, masih dapat dibuka kali ini. Kembali mencoba cutting para maestra. Nampaknya upaya penyelamatan bola tadi kita dan kembali berikan angka 19-13. Masih kita lanjutkan. Kembali dengan tekan sempurna, kita menjadi on target kali ini. Berbahaya Lisa mencoba dikejar tadi Citra. Satu spike yang coba diarahkan tim Putri Rontu tadi Lisa. 14-19 kali ini. Bisa sob, libel berbahaya Citra. Nampaknya terlalu robot kali ini Citra. 15-19 dan kedua tinggi kita terkalah tembok. Masih ada dos untuk door prize. Dapat dari Ibu Haja Elia Haji Muhammad Lutfi. Aina Mahabu Fatih. Rupi dari bola-bola kaki semua. Nah. Nomor 8-4-5. 8-4-5 tinta warna pink. 8-4-5 tinta warna pink. Ada. Nomor 845
Ada? Ah, kalau ada langsung ke sini. 845 kalau tidak ada. Dalam hitungan 1 2 3 batal. 1 2 3 batal. Iya, di sobek kita. Masih berlanjut. Iya. Ayo, ayo, ayo. Ya sekali om. Alah pula di si mata wali. Barulah suara. Oh, nampaknya kali ini marah nih. Nampaknya tidak mampu diseberangkan dengan sempurna tadi 21-15 lah. Nomor 382. 382. Lagi-lagi berhasil kali ini pandai 22-15 Bung Adar dan Mabung Jede. Ini harus diakui perjuangan yang cukup luar biasa yang coba dilakukan pemain-pemain dari tim Putri Batang. Tiga, delapan, dua. Iya, Richard, Richard. Lagi-lagi gagal kali ini Marami. Dan angka terus bertambah untuk tim Putri Pantai 23-15. Tertinggal cukup jauh di game ketiga kali ini. Masih teman tiga rancangan kali ini Cetra. Diseberangkan dengan sempurna Ita. Angka tinggi Maharani. Menumpik selara. Satu sebagi menghilang tadi. Dan kembali menambah angka soal perpida selara. Dari mana dek? Oh, roti dari tadi. Hah? Beda, tulisannya harusnya warna merah bukan yang warna hitam. Tinta warna merah bukan warna hitam. Masuk kenapanya? Tulisan warna merah itu ya. Berarti itu ibu yang pas kalau ini bukan. Ya anak-anak, anakku. Anakku Armone, main. Ya lalu. Oh, akar ibu dia tak tahu dek. Tiga satu angka lagi sedara, warna bahaya. Tidak apa-apa guys, kenapanya kembali kita nantikan lah. Angka tinggi, caca sedara. Masih dapat dilukai kali ini, masih kami Maharan. Kembali mencoba, masih saja ke belakang. Angka tinggi, Maharan. Hei! Cocokan dulu, Bu. Masih lewat. Kurang saja kali ini. Nampaknya full kali ini. 17-24 Pak Belki Bu. Alhamdulillah mendarat ke Desa Pandai. Oh bukan. Kertas akhirnya Bu Gede tim Putri Pandai berhasil menutup game ketiga dengan skor 1 untuk Pandai dan 2 untuk tim Putri dari Kelurahan Roti. DJ Aris. Thank you.
selanjutnya.